Aku ingin menjadi pendekar seperti paman. Sudah Raden, tidak usah dibahas. Semakin diperpijangkan, semakin membuat paman menjadi tidak enak hati. Suara itu. Pulang kamu ke rumah orang tua. Aku seperti mengenalinya. Suara itu. Sakit sekali. Ratna, kau aman di sampingku. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Besar sekali mulutmu, Hariwangsa. Seolah kamu yakin. Jangan pernah kamu menjadi pahlawan kesiangan. Berlindunglah. Kau datang kemari untuk menyerahkan nyawamu, sehingga aku tidak perlu susah-susah untuk mencarimu. Aku harus membalaskan kematian adik seperguruanku. Apa tidak salah? Atau sebaliknya, kamu yang akan menyusul adik seperguruanmu. Hariwangsa, aku belum kalah. Tunggu pembalasanku. Ratna. Ratna. Kakak, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Jaluwuyo tidak akan selamat karena pedangku telah kulumuri 7 racun. Benarkah itu suara Kakang Jaluwuyo? Tidak, tidak mungkin. Bukankah dia sudah mati? Ada apa, Nyimas? Mengapa tubuh Nyimas bergetar seperti itu? Tidak, tidak apa-apa, Paman. Paman, sudihkah Paman singgah sejenak ke wismaku? Akan kuperkenalkan Paman dengan ibuku. Maaf, Raden. Kali ini Paman belum bisa memenuhi undangan. Sampaikan saja salam dan hormatku untuk ibundamu. Katakan kepadanya, putranya sangat membanggakan. Paman pamit dulu. Samurasuke. Rampes. Ibu? Mban, kembalilah. Biar aku bersama putraku.
Sandika Nyimas. Ibu, ada apa denganmu? Kau sudah sadar, Yudhakara. Aku menunggumu untuk mengajakmu mencari Prahasini dan membawanya kemari. Mengapa aku ada di sini, Dek? Apa yang terjadi pada diriku? Yudhakara, apa kau tidak ingat kalau tadi kau bertarung denganku? Bertarung denganmu? Iya, aku ingat. Tapi mengapa aku bertarung denganmu? Kau ingat siapa dirimu? Aku Yudhakara. Siapa orang tuamu? Ayahku Argadana. Siapa musuh besarmu? Kian Santang. Dia adalah musuh buyutanku yang telah diramalkan oleh Dewata Agung. Dia telah membunuh ayahandaku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nyai, mantra Kalakaruntakmu sangat luar biasa. Aku kasih 2 jempol buat Nyai. Kalau perlu, semua jempolku aku kasih buat Nyai. Kalabuat, ayo kita tinggalkan Yudhakara. Iya, Nyai. Ayo, Nyai. Biar dia tidur. Iya, Nyai. Ayo, cepatlah. Iya, Nyai. Ya Allah, Paman. Apa yang harus aku lakukan? Cepat. Cepat, Cabagus. Tolong aku. Totok aku sehingga aku terkunci dan tidak bisa bergerak. Berikan sebagian tenaga dalammu sehingga aku bisa mengendalikan jurus ini. Apa maksud Paman? Cabagus, cepat. Cuma itu caranya untuk mengendalikan jurus. Jangan, Raden. Berbahaya nanti. Iya, Raden. Nanti tenaga Raden terkuras. Takut Raden nanti kalah tuh, Paman mah. Benar juga. Tapi Paman ini membutuhkan tenaga dalam. Dia menuju ke perkampungan. Aku harus menghentikannya.